Assalamualaikum, salam Jenggot. Oke, ketemu lagi sama gue Cupang Bang Jenggot di YouTube channel gue Cupang Bang Jenggot pastinya. Oke, gue lagi makan mangga teman-teman. Jadi mangga ini bagus buat kesehatan, banyak vitaminnya. Kita break dulu makan mangganya. Jadi di video kali ini gue pengen sedikit kasih tahu. Jadi gue baru aja pakai wadah baru buat grooming. Yang teman-teman tahu di video gue sebelumnya itu ada jerigen. Jadi jerigen yang dari sana ya, Poldur ya. Tetap gue bawa Poldur karena dia ngasih. Jadi metode yang gue pakai buat grooming sekarang nggak banyak sih, baru ngetes itu gue pakai jerigen yang dari Poldur itu. Bisa pakai ember, bisa pakai bak, bisa pakai aqua galon, bisa pakai apapun, bisa yang wadahnya besar. Jadi di sini gue pengen sedikit kasih perawatan atau grooming, perawatan ikan yang lagi gue grooming ya di jerigen iblis. Jadi seperti apa perawatannya, ikutin terus. Oke. Kita menuju ke jerigennya. Oke, teman-teman, tuh di sana ya. Nih, awas. Ini jerigennya. Jadi ini gue dapet jerigennya dari Poldur ini kurang lebih udah ada 2 minggu yang. Kurang lebih ya, 2 minggu. 3 mingguan. Jadi ini dari pertama kali gue pakai. Ini belum pernah gua kuras, belum pernah gua sifon, belum pernah gua ganti daun ketapangnya. Jadi tips perawatan untuk jerigen iblis ini adalah kalau di sini ini bakal gua sifon semuanya. Bakal gua sifon. Fungsinya sifon itu ya tadi untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di bawah, biar amoniaknya segala macam bakterinya kita buang. Terus kita tambah dengan air baru. Terus kita kasih ketapang lagi. Dan nanti akan saya ulangi lagi di 2 minggu selanjutnya. Jadi kalau pakai jerigen atau wadah pembesaran seperti ember atau apapun itu, kita nggak perlu capek-capek untuk ganti air, karena ini wadahnya besar. Jadi otomatis kualitas airnya juga nggak terlalu berbahaya ya. Kenapa? Karena gue bilang ini posisinya tinggi. Jadi dan tempatnya lebar, amoniak yang di bawah itu nggak akan terlalu kacak-kacak sama si ikan, jadi nggak bisa mengurangi apa sih namanya? Pokoknya yang bisa mengakibatkan si ikan itu berpengaruh atau sakit gara-gara si amoniak itu. Apa namanya? Gue lupa istilahnya ya teman-teman. Oke, kita kasih lihat dulu nih. Ya. Ikannya ya, kelihatan nggak? Nah, ini isinya avatar kuncup semua teman-teman. Isinya avatar kuncup, ada male, ini ada female, campur pokoknya ya. Nah, jadi ini kan teman-teman lihat tuh ya di bawah itu, agak blur ya. Nah, di bawah itu banyak banget sifon, banyak banget kotorannya ya teman-teman ya. Kurang fokus ya. Nah, itu banyak banget kotorannya. Jadi itulah yang akan gue sedot. Terus gue isi air baru lagi. Setelah diisi air baru, baru kita tambahin ketapangnya lagi. Jadi perawatan untuk tempat grooming seperti ini, mau jerigen, mau di ember, nggak terlalu ribet. Bisa disiram, bisa juga ditambahin air yang baru. Terus yang pasti harus dibuang dulu ya, yang di bawahnya tuh ya. Kita sifon dulu ya. Sifonnya gue pakai ini aja teman-teman. Pakai selang. Jadi selang, masukin, gue sedot, buang ke ember. Sut, gitu ya. Kita praktekin teman-teman ya. Seperti ini. Tangga kita batuk. Seperti ini. Jadi masukin, ini sedot. Nah, airnya otomatis akan turun ke bawah. Sedotnya jangan kelamaan ya. Iya, kalau kelamaan ntar masuk ke mulut teman-teman. Ya. Tuh, ya. Kita sedot. Kita sifon. Oke, ya, ke bawah. Nah, dah. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, tuh lihat ya, kotorannya ke bawah semua ya, teman-teman ya. Bisa dilihat.
kotorannya. Oke, ini bakal gua bakal gua lakuin ke semuanya ya. Ini ketapangnya dibuang. Kenapa? Karena setelah 2 minggu ketapang itu akan hancur. Tuh ya, hancur dan tidak bagus. Jadi ketapangnya kita buang, nanti kita ganti sama ketapang yang baru. Oke. Oke, gua lakuin dulu semuanya ya. Nanti kita sambung lagi. Lihat, aduh, ini nggak dibuang semua, tapi karena memang tadi terlalu parah ya, jadi agak dibuang agak lebih banyak ya teman-teman. Oke, ini gue pakai air langsung dari toren teman-teman ya. Airnya langsung dari toren dan bakal langsung gue tambahin aja. Langsung gue tambahin aja teman-teman ya. Seruput. Langsung gas aja teman-teman ya, nggak usah khawatir. Karena tadi kan kotorannya sudah kita sedot. Walaupun masih ada sisa kotorannya nggak apa-apa. Karena kita memang kalau untuk main ikan hitam seperti ini, untuk mempercepat proses mutasinya, kita butuh air tuanya teman-teman. Kita butuh air tuanya. Ya. Oke. Ini kenapa nggak pakai selang? Karena jauh. Selangnya nggak ada yang panjang. Kalau teman-teman biasanya kan di luar, terus apa? Jerigennya atau embernya dibolongin, jadi tinggal siram aja aman. Kalau ini kita nggak dibolongin karena memang di dalam, jadi nggak dibolongin. Jadi sistem pergantiannya, perawatan groomingnya seperti ini teman-teman ya. Dan ya satu lagi untuk grooming itu, jangan lupa pakannya harus benar-benar dikontrol ya, nggak boleh telat. Kalau bisa sehari 2 kali. Kadang kita kasih cacing sutra boleh untuk 2-3 hari, kurang lebih sebesar ini, sekelingking cemplungin aja nggak apa-apa, seperti itu teman-teman ya. Karena memang kalau grooming gini, niatnya grooming itu kan mempercepat pembesaran, jadi pakannya harus benar-benar ekstra ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini aja videonya. Nanti setelah ini, karena ini panjang ya, gue ngambil airnya bolak balik itu butuh waktu yang panjang. Jadi setelah ini kita kasih ketapang teman-teman ya, kita kasih ketapang tuh, ketapang olahan boleh banyak ya, boleh ya, karena ini memang kita butuhnya benar-benar pekat. Karena kalau ikan hitam ini memang dibutuhkan pekat ya, untuk mempercepat proses pecah atau mutasi ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen mempercepat proses pembesaran ikannya. Oke, tetap semangat di Jepang. Salam Jepang, Indonesia.